Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kami berempat. Ha, yang ni Remy, yang ni ketua apa nama? Rombongan ni. Jadi saya Helmi, yang ni Naufal. Ha, yang ni Naufal. Ah, ha, budak ni Naufal. Yang ni bahagian minyak. Yang sana tu kuli keng, ada seorang lagi Abu Hisham. Jadi hari ini kami akan masuk ke dalam hutan. Hutan dekat Kampung Jemoring, Matu, daerah Daro. Dan kami akan masuk ke dalam hutan untuk mencari ulam-ulaman. Ulam-ulaman yang tak terdapat di negeri lain. Hanya dekat Matu ni je ada. Ulam ni boleh dikira ulam, kalau kami panggil kat sini ulam anyet baso. Anyet baso, bosku. Anyet baso ni dia kalau dimakan dengan belacan goreng, ya Allah, sedap, memang sedap. Jadi insyaallah perjalanan tu nanti kita akan ambil lah keadaan bagaimana kampung-kampung ni, kampung kami ni, sungai dengan air hitam dia. InsyaAllah nanti kita akan ambil lah. Dan kita akan tunjuk bagaimana keadaan-keadaan hutan. Hutan dekat Matu ni, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita gerak. Okey. Kita akan tengok pemandangan. Yang ni orang gula, orang sini gelak Sungai Mas. Memang. Okey. Yang ni rumah Cikgu Rahim. Rumah sini orang bagi tahu, orang dari luar bagi tahu rumah sini cantik-cantik. Walaupun diperbuat daripada kayu, tapi dia punya design tu cantik-cantik semua. Orang cakap lah, kami tak cakap. Orang dari kampung luar yang cakap. Tapi dia cukup alhamdulillah lah. Orang puji kan. Yang ni ialah Sungai Jemoring, tuan-tuan. Tengok orang tua mengoncing. Yang ni Sungai Jemoring. Sini banyak rumah burung, tuan-tuan. Rumah burung. Rumah sungai ni dulunya besar lagi. Tapi kerana ramai dah tumbuhan-tumbuhan tepi ni tumbuh, jadi dia makin mengecil lah. Yang ni pemandangan sungai kami. InsyaAllah nanti sambung. Kat sungai hutan ni, tuan-tuan, kita kena selalu padam enjin lah. Sebab jam sekarang tengah hari, aktiviti orang kampung sini dia selalu, dia orang banyak ambil kayu-kayu hutan. Jadi ada juga yang berpahu ataupun yang menjadi tukang potong kayu. Dia orang cari kayu-kayu hutan. Jadi kita kena selalu nak masuk hutan ni kena alert lah, berjaga-jaga. Takut nanti ada perahu dari depan, kita akan terlanggar dia orang lah. Jadi kena hati-hati, tuan-tuan. Sentiasa nak padamkan enjin. Nak dengar. Mana tahu ada perahu dari hadapan. Yang ni banyak beladang kat sini. Kat sini lah banyak ikan puyuh, tuan-tuan. Dia bermain-main kat celah-celah tu. Ikan puyuh ada. Ikan senor pun ada. Senor ni bawang. Bawang. Kat sini banyaklah kawasan-kawasan lapang luas. Seronok lah tengok, udara bersih. Air ni orang dulu pun selalu minum air ni. Dia minum macam tu je. Dia tak perlu nak tapis-tapis. Air ni bersih dari hulu kampung kan. Jadi tak takut lah. Tak macam air kat bandar, dia dah campur dengan klorin. Kat sini bersih, tuan. Tengok orang dulu kan. Kalau kita tengok dari usia dia orang, ada yang berumur sampai 100 lebih tahun. Tapi orang sekarang ni
60-70 tahun. Lepas tu dah dah macam-macam penyakit dah. Ha. Tu yang kita kena jagalah pemakanan kita, tuan-tuan. Air yang kita minum tu bukannya bersih sangat. Ha. Okey tuan, kita turun dari perahu. Kita akan pergi lebih dekat daripada dengan pokok tu. Ha, yang ni pokok pokok buluh. Pokok buluh hutan, yang ni pokok pokok asam. Ha, ini pokok asam. Asam ni dia belum berbuah lah. Asam berbuah. Ha, bukan asam. Rotan, rotan. Ha, ini pokok rotan. Jadi kita pergi dekat lagi. Ha, beginilah kalau kami cari cari ikan keli dalam hutan. Kami masukkan dalam lubang tu. Ha, InsyaAllah ada masa nanti kita buat lagi satu lagi ekspedisi. Kita cari ikan keli. Ha, tengok ada batang naik pokok. Mananya kat sini ada orang cari lah benda ni. Okay. Inilah mencari anyat baso. Ha, mengering, mengering. Okey. Kita telah, kita sedang memotong dahan untuk memudahkan memudahkan pengambilan anyat baso. Ha. Pucuk akan dibaling ke bawah. Kita naik lagi. Kita ambil sebelah atas lagi. Kerja ini tuan-tuan mesti ada pakar panjat lah. Kalau tidak berpengalaman tuan-tuan, susah. Hospital lah. Tuan-tuan, satu dahan lagi. Yang ni yang kecil, kita boleh patahkan guna tangan je. Mana yang besar, kita potong guna parang. Kita panjat, tuan-tuan. Hati-hati. Panjat membawa telepon ni. Siapa yang tidak pakar tidak boleh. Hanya orang yang pakar saja. Jangan cuba di rumah tuan-tuan. Ini sangat membahaya tuan-tuan. Tengok. Hati-hati telepon nanti jatuh dalam tangan air. Jatuh boleh telepon hantar. Tidak apa tuan-tuan. Dapat dibeli. Jangan jatuh orangnya tuan-tuan. Orang-orangnya tidak spare. Tengok kawan mau buat saya kenal lagi ni. Oh, macam ini kawan. Ah. Ada lagi ni. Lagi banyak ke atas ni tuan-tuan. Tuan-tuan. Kita sudah dekat. Ini dia. Ini dia tuan-tuan yang kita cari. Ini dia. Tengok tuan-tuan. Ini dia yang kita cari. Dua budak bawah sana. Menjaga perahu. Takut perahu hilang. Dicuri kera. Okey budak, steady ya. Jadi bukan yo ah. Bukan yo pare. Nampaknya kawan masih mengentam kayu di sana. Hutan di sini penuh dengan burung-burung. Bunyi burung di sana. Bunyi burung. Sekejap tuan-tuan. Saya ambil kayu ni dulu. Yang besar jangan diambil. Okey, mana lagi tuan-tuan? Kita tas ini dulu. Bikin semak saja ni. Jadi tuan-tuan. Ya, ya. Kita panjat lagi. Tengok ini ada sebut pokok. Ini dinamakan pokok
Kalau Melayu cakap mendang ni. Kalau Manau cakap kayu ini apa lah. Kayu apa? Apa? Manau cakap kayu apa? Baru saya ingat. Lama sudah tidak pergi ni. Tidak tengok kayu. Ini kayu basuh, tuan-tuan. Banyak kita sudah dapat banyak ini, tuan-tuan. Boleh, satu kapal lagi. Ada ni. Ha? Kita sudah dapat satu kapal ini. Satu kampung boleh makan kah? Satu kampung insya-Allah boleh makan. Kita bukan bagi makan percuma. Kita bagi jual punya. Sebab ini kos sangat bayar. Tengok ni. Atas kepala kawan dia terbang. Kalau kepala tidak bersih, tidak boleh, tuan-tuan. Jangan tengok ke atas, tuan-tuan. Takut mata tercucuk. Kenapa ini, tuan-tuan, takut? Cukup saya rasa itu. Cukup kah? Cukup untuk makanan. Alang-alang. Tengok, ada lagi ini. Okey, saya pergi bawah dulu. Nanti kamu tolong bawa ini. Sekali pergi bawah. Mana? Ini. Oh, ya, ya. Ya, saya pergi bawah. Tengok itu budak-budak punya. Takut dia orang jaga perahu. Kita pergi bawah, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan. Panjat ni. Panjat dengan membawa handphone. Cuma orang yang pakar saja dapat. Saya tidaklah berapa pakar, tuan-tuan. Saya cuba saja menjadi pakar. Kayu buruk tidak apa. Jangan hati buruk, tuan-tuan. Jaga kepala Nopal. Hai. Adik panggil buang burai batu tak? Macam mana perasaan adik pergi hutan? Bagus. Banyak nyamuk. Itu perasaannya, banyak nyamuk. Kumpul, bang. Ya, itu dia yang kita cari. Okey, tuan-tuan. Nanti kita ambil lagi video. Sebab saya mau kutip. Bahaya tu. Aduh, nasib tidak terkena. Tahu ko. Aduh, parang tidak ditahan dekat tangan. Nasib tidak terkena, kawan. Okey. Baso, pucuk baso, tuan-tuan. Pucuk baso. Yang kecil-kecil macam ni lah. Kesukaan ramai. Oh ya, tuan-tuan, kita sekarang dah nak balik. Kita dah dapat apa yang kita cari. Tak lama, tuan-tuan, dalam sekitar sejam ataupun dua jam macam tu. Jadi sekarang ni kita dah keluar daripada sungai ataupun keluar daripada hutan tempat kita mencari pucuk baso tadi. Jadi tuan-tuan, sampai di rumah nanti kita akan buatlah ikat-ikat dalam satu ringgit ataupun kenapa dibuang tu? Tu rezeki tu, rezeki. Dalam satu ikat macam tu kita ikat beginilah. Begini. Banyak ni lah. Dalam singgit lah. Kita jual suruh budak ni. Budak dorang ni. Jual. Dan dorang ni tak terima komisen, tuan-tuan. Selalunya kalau kita suruh budak-budak jual, kita akan bagi komisen kat dorang. Tapi kali ni dorang sendiri dengan kita cari, kita bagi sama rata. Tolak kos minyak. Kos minyak tak besar. Dalam RM6 je. Lepas tu, yang selebih tu kita bagi sama rata dalam 4 orang. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Kita balik. Bye-bye. Okey, kita balik.
Misi kali ini berhasil. Okey, tuan-tuan. Kita balik. Beginilah keadaan hutan yang masih dijaga, tuan-tuan. Yang hanya diterokai oleh orang kampung je. Okey, tuan-tuan. Nah, yang sempit. Seronok bersih. Airnya. Air hitam, tuan-tuan. Allah, sejuknya air, tuan-tuan. Allah. Allah jaga ni, tuan-tuan. Allah jaga sungai ni. Allah, tuan-tuan. Sungai ni bersambung, tuan-tuan, dengan perkampungan Kadok. Ha. Iaitu Sungai Pasin, sungai ni, tuan-tuan. Sungai Jemoreng. Kalau kita pergi hulu tu, paling dekat tu kampung adalah Sungai Pasin. Ha. Kita boleh jumpa Kadok kat sana lah. Ha. Tapi nak pergi tu payah lah, tuan-tuan. Jauh, sungai makin hulu, makin kecil. Makin hulu, makin kecil. Jadi tuan-tuan, beginilah keadaan sungai-sungai ni, tuan. Ikan tapa. Kalau nak casting pun boleh juga dekat sini, tuan-tuan. Nak casting pun boleh. Nak main pancing pun boleh. Jaring ikan pun boleh. Banyak aktiviti lah. Nak cari burung. Kami selalunya kalau umpan kat sini, kami guna cacing hutan. Cacing hutan ni nak kira dalam setengah hari nak carilah, tuan-tuan. Tu pun baru dapat dalam 7-8 ekor je. Sebab dia panjang, tuan-tuan. Kira macam panjang dia macam sedepa macam tu lah. Memang panjang. Dan proses nak mencari tu pun payah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Hari ini kita berhasil. Berhasil dengan hasil yang kita cari. Plan yang kita cari pun menjadi. Cuma ada gatal-gatal sikit lah badan. Kena gigit semut. Semut hutan ni kan. Kalau semut hutan ni, kalau kita kumpul banyak-banyak, mana yang berbisa tu, boleh jadi tentera akhir zaman nanti, tuan-tuan. Banyak pot yang sesuai lah kalau untuk yang kaki casting. Ha, tengok tu. Inilah tempat-tempat ikan tapah bersembunyi. Ha. Kawasan sudut-sudut tu. Pot-pot yang tersembunyi gelap. Sebab ikan tapah ni selalunya dia akan keluar time anak pasang. Dan dia akan bersembunyi di celah-celah pokok belerang ni. Remy nak ke mana saya pun tak tahu. Mungkin ada benda dia nak cari. Saya tengok sekarang pun dia reverse. Tak tahu nak ambil apa. Mungkin nak tengok buah ke pokok ke. Mungkin nak ambil lagi anyet basuh. Saya pun tak tahu. Apa itu, Remy? Anyet lagi. Oh, Mr. Rem dia nak ambil rotan.